Baiklah, anak-anak sekalian. Sekarang, materi pelajaran kita adalah bagaimana cara mengatasi lupa password atau sandi Facebook kita dengan menggunakan email pemulihan. Oke, mari kita langsung mulai. Sekarang, saya anggap Anda sudah membuka form login Facebook yang tampilannya seperti ini. Kemudian, klik menu atau link lupa kata sandi. Selanjutnya akan terbuka fitur reset kata sandi seperti ini. Pada contoh ini, muncul ada 3 pilihan yang bisa saya gunakan untuk mereset kata sandi saya. 1. Melalui akun Google, 2. Melalui email, dan 3. Melalui HP. Sesuai judul video ini, maka saya pilih pada kirim kode melalui email. Kemudian klik tombol lanjutkan. Sekarang kita disuruh memasukkan kode verifikasi yang jumlahnya 6 digit yang sudah dikirim oleh sistem Facebook ke email kita. Karena itu sekarang saya buka email saya untuk melihat kode verifikasinya. Nah, ini dia sudah muncul kode yang dikirim oleh Facebook. Andai kata bagi Anda kode verifikasinya tidak muncul pada list judul ini, Anda tinggal klik pada link ini. Kita cari kode itu dalam pesannya. Nah, ini dia. Samakan kodenya dengan judul tadi. Sekarang kita copy kode ini. Kemudian kita paste di sini. Lalu klik tombol lanjutkan. Sekarang kita diminta untuk memasukkan kata sandi baru yang kita inginkan. Karena itu ingat, kata sandi baru ini tidak boleh sama dengan kata sandi yang lama. Kita bisa ubah minimal satu karakter dari sandi yang lama. Jika sudah, klik tombol lanjutkan. Nah, akhirnya akun Facebook saya terbuka dengan mulus. Oke.